Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi ini saya dan rombongan dapat melawat untuk dua sekolah setakat ni. Di sekolah yang pertama tadi SK apa Kemasul, and then sekarang ni di sekolah menengah Cimamoy. Cuma segi sambutan ni para pengundi saya lihat untuk saluran orang muda pada hari ini amat memberansangkan. Di dua-dua sekolah, kalau kita lihat, dia punya para penghuni datang awal dan berbaris panjang. Kalau yang sudah-sudah ni, orang muda dia lewat sikit. Untuk yang di sini, saya nampak ada satu semangat perubahan. Di mana kita lihat anak muda ni di saluran 4-5 ni begitu bersemangat untuk mengundi pada pagi ini. Dan setakat pukul 10, kehadiran lebih kurang 21%. Kita punya jumlah yang keluar mengundi. Dan saya menyuruhlah kepada semua pengundi-pengundi dapat keluar mengundi di masa yang kita galakkan. Dan insyaAllah saya rasa cuaca pun nampak tidak begitu panas, cuaca pun sejuk agaknya, dan kita harap kepada semua pengundi-pengundi yang belum keluar, keluarlah mengundi untuk melepaskan tanggungjawab masing-masing di Dun Pelangai ini. InsyaAllah, kalau kita lihat pada persentase setiap jam 10%, ada yang 11%, jadi insyaAllah lah saya rasa anggaran kita akan mencapai lah insyaAllah mudah-mudahan 70% pada kali ini di PRK Pelangai, insyaAllah. Tan Sri, semalam masa ceramah di Tun M, PN, ada sedikit kekecohan, ada dapat terima daripada pihak SPR tak? Setakat ni kita tidak menerima secara rasmi lah, mungkin ada sikit lah pertelingkahan sesama diorang, tapi yang saya rasa dah 2 minggu ni segi kempen yang dibuat setakat ni, alhamdulillah perjalanan ceramah ni amat baik, dan saya rasa semangat di Dun Pelangai ini amat baik, semangat persaudaraan, kekitaan sama sendiri. Sebab apa, masyarakat di tiga-tiga felda ni saya melihat amat baik lah sikap mereka.